ready. See you at home, guys. Selamat datang kembali di YouTube aku, Debby Sally. Nah, aku sekarang udah nyampe rumah. Tadi kan kalian udah bisa lihat ya, aku dari Dollar Tree, and then aku masuk ke mobil, and then aku nyetir, and then aku nyampe rumah. Nah, sekarang waktunya haul nih teman-teman. Jadi, tadi aku baru aja jalan-jalan ke toko Dollar Tree, and then ada sedikit jalan-jalan ke Walmart. Jadi, kali ini haulnya adalah haul Dollar Tree sama a little bit haul from Walmart. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi ini aku lihat, aku kasih lihat ke kalian semua belanjaannya. Ada beberapa belanjaan, 1, 2, 3 and then 4. Oke, jadi kita mulai aja ya dari plastik yang pertama. Ini aku beli tote bag. Jadi ini aku perlu tas ini buat, jadi hari Senin itu aku rencananya bakal interview green card di kantor USCIS. Jadi aku bakal masukin semua dokumen, jadi kayak banyak banget, dokumennya tebal banget dan berat banget. Jadi aku bakal masukin, satuin di sini biar semuanya rapi. Jadi aku cuma bawa satu tas ini nanti ke kantor CIS. Oke, terus selanjutnya, maafin berisik suara plastik. Selanjutnya ini aku beli apa sih namanya ini, bandages. Bandages ini temanya Wonder Woman, so cute. Ini aku nggak bisa nih lihat barang-barang yang lucu kayak gini. Ini teman-teman penampakannya asik, kayak gini penampakannya. Terus aku beli lagi. Nah teman-teman, kalau yang ngikutin aku di Instagram, jadi akhir-akhir ini aku lagi suka banget sama Peanuts Gang. Kalau kalian tahu itu Snoopy, karakternya Snoopy sama Charlie Brown dan temen-temennya. Nah ini aku beli nih, ada plaster yang temanya Peanuts Gang. Tuh ini lucu banget. Tuh nanti ini plasternya kayak gini nih teman-teman di dalamnya. Ini di dalamnya ada 20 plaster. Terus aku beli lagi tema yang lain. Ini tema Snoopy. Tema Snoopy. Dia penampakannya nanti kayak gini plasternya. Lucu ya teman-teman, gemes. Terus kalau nggak salah aku beli lagi deh yang satu tema lainnya. Oh ya, oke. 1, 2, 3 ini aku beli lagi yang karakter lainnya. Nanti penampakannya kayak gini, Charlie Brown. Gemes. Kayak gini teman-teman. Lucu ya. Terus aku beli beberapa essential stuff. Ini buat shaving. Aku dapat 2. Mereknya Bic. Aku dapat 2 alat shaving gitu. Terus ini aku beli eye mask. Tulisannya offline. Lucu ya teman-teman. Terus aku lagi suka banget sekarang main-mainin rambut karena udah mulai panjang. Jadi aku beli-beli jepitan kayak gini teman-teman, warna pink sama Tosca. Terus aku beli juga ini, warnanya warna-warna pastel gitu teman-teman, jadi lucu banget. Ini warna pink juga, warna krem Tosca. Terus kalau nggak salah aku beli satu lagi deh. Oke, nanti aja deh. Terus ini aku beli buat tempat obat. Jadi di sini nanti dia tempat obatnya terbagi dari beberapa hari, Senin sampai hari Minggu. Ini buat suamiku karena tempat obat suamiku udah mulai rusak. Jadi ini aku gantiin dia. Kayak gini teman-teman penampakannya. Terus aku nggak ngerti ya teman-teman, sendal jepit aku hilang di rumah. Itu yang
Mickey Mouse. Aku cari kemana-mana nggak ada, jadi aku beli lagi. Ini sendal baru, temanya watermelon gitu. Lucu ya teman-teman. Biasa aja sih, ini harganya $1. Sama semuanya harga $1. Pokoknya semua yang aku beli dari Dollar Tree itu masing-masing harganya $1. Nah, selesai plastik pertama. Terus kita lanjut ke plastik selanjutnya. Nah, ini aku beli mie instan Top Ramen. Ini harganya $1, isinya ada 5 bungkus. Ini dia yang aku suka itu no edit MSG, jadi dia nggak pakai MSG. Terus ini rasanya rasa ayam. Jadi kalau kehabisan Indomie itu biasanya aku pakai makan pakai ini. Terus aku tambahin garam dikit sama aku tambahin bumbu cabai dikit. Udah persis deh kayak Indomie ayam bawang. Terus ini aku beli minced garlic, jadi bawang putih yang udah diiris-iris. Jadi kalau misalkan tumis-tumis, aku tinggal masuk-masukin aja. Aku juga udah sedia aku kemarin beli frozen onion. Jadi kalau mau tumis-tumis sayur, nggak usah capek-capek ngiris lagi. Aku cuma tinggal masuk-masukin bumbu-bumbunya. Terus ini aku lihat ini tuh sweet and spicy trail mix. Jadi ini ada kacang almond, ada kacang yang biasa, ada pretzel stick, ada honey roasted sesame stick. Mudah-mudahan enak ya teman-teman. Sama ini juga harganya $1. Terus ini aku beli ini namanya kayak bucket gitu. Ini buat buat storage aja sih, buat organizing stuff ya, karena banyak pipirintil gitu, jadi supaya rapi aja dimasukin satu tempat. Oke, plastik kedua beres. Terus kita masuk ke plastik yang ketiga. Nah, masih temanya masih seputar aku ngurusin buat interview green card nanti hari Senin. Ini buat organizing dokumennya aku beli juga. Jadi ada kayak aku nanti bakal pisahin kayak kwitansi-kwitansi belanjaan kayak gitu-gitu. Itu sebagai bukti kalau aku udah tinggal di Amerika gitu ya. Nah, ini aku beli dua transparan. Lucu ya teman-teman, polkadot temanya. Terus aku beli juga, nah ini nih kelemahan aku tuh, aku gak bisa lihat yang lucu-lucu. Kalau dipikir buat apa gitu. Aku beli ini teman-teman. Oh my goodness, lucu banget ya. Ini pulpen teman-teman. Terus ini ada bling-bling glitter-glitternya gitu. Lucu ya. Flurry-flurry gitu. Nah, masih dengan tema yang sama tadi buat ngerapiin dokumen. Ini aku beli juga kayak map kecil gitu buat misah-misahin dokumen. Jadi nanti ketika aku nunjukin dokumen ke si petugasnya, nggak mesti susah-susah nyari karena kita sudah divide dengan rapi gitu nantinya. Terus ini aku beli juga sticky notes nanti buat pisah-pisahin dokumen juga. Terus ini aku beli juga acrylic organizer. Di sini dia kasih contoh buat pisah-pisahin kayak peniti, barang-barang kecil gitu yang gampang berserakan gitu. Kayak gini teman-teman. Ini harganya $1 juga ya teman-teman. Aku pengen deh nanti suatu saat ya, kalau misalkan ada rezekinya, ada kesempatannya gitu ya, aku pengen banget bikin giveaway barang-barang lucu dari Dollar Tree yang aku bisa kirim dari Amerika ke Indonesia. Kayaknya keren banget ya temen-temen ya. Mudah-mudahan bisa, doain ya supaya subscribernya makin banyak, viewersnya makin banyak, terus bisa cepat monet, terus bisa balikin lagi kontribusi yang udah kalian kasih ke aku, ke kalian. Nah, lanjut. Nah, ini aku beli foto album juga buat masuk-masukin foto. Ini juga sama. Ini nanti buat aku masukin foto-foto sebagai bukti kalau aku menikah resmi di sini sama suamiku. Jadi bukan fraud marriage ya, teman-teman. Jadi aku tinggal kasih tunjuk aja foto-fotonya di sini di album. Terus aku beli dua juga, teman-teman, karena foto yang dicetak sama suamiku lumayan banyak. Jadi kemarin dia udah beli satu foto album, tapi ternyata nggak cukup gitu. Fotonya masih banyak yang belum masukin ke album.
Terus, ah ini dia teman-teman yang tadi aksesoris rambut. Ini aku beli ini. Lucu ya? Ini sama sih kayak jepitan gitu. Tapi temanya aku suka banget yang simpel-simpel warna hitam gitu. Terus aku beli ini juga jepitan rambut. Kayak gini. Warnanya kayak apa ya? Warnanya kayak keemasan gitu, cantik kalau misalkan dipakai di rambut. Jadi kayak ala-ala cewek Korea gitu. Terus aku beli ini juga masih temanya masih pastel. Warna hitam sama warna biru muda, lucu ya. Ini karena memang aku banyak banget anak rambut. Jadi kayaknya butuh banget dijepit gitu. Alasan aja padahal pengen aja beli. Terus aku lihat ini ada ini juga. Ini namanya liquid lipstick. Mudah-mudahan warnanya bagus di bibir aku. Ini mereknya Remy Rose. Variannya yang Mila. Jadi kemarin aku udah beli juga yang warnanya lebih apa nude gitu. Nah, ini yang aku pakai. Oh ya, ini yang aku pakai. Ini aku pakai lipstick loh, teman-teman. Mereknya dari Remy Rose juga tapi beda warna gitu. Mudah-mudahan yang ini bagus juga ya. Oh, ini ketinggalan. Ini aku ternyata beli 3 foto album, teman-teman. Gitu. Ini harganya $1. Lucu banget ini temanya. Oke, kayaknya beres yang dari Dollar Tree. Sekarang masuk ke belanjaan yang dari Walmart. Nah, ini aku beli fragrance, room fragrance dari Glade. Ini wanginya Apple of My Pie. Ini aku udah coba gesek-gesek terus aku cium. Wanginya lumayan lah ya buat pewangi ruangan. Jadi ini dia elektrik, kita tinggal colokin aja, tinggal plug gitu. Nanti dia langsung wangi deh di ruangan. Terus aku beli juga ini karena murah. Aku suka wanginya lemon. Ini harganya nggak nyampe $1 di Walmart. Dari Glade juga. Wanginya wangi lemon. Terus aku beli jajanan juga, teman-teman. Aduh, kacau ini. Aku beli jajan M&M yang isinya kacang. Ini 19 ounce family size. Ini aku janji aku nggak bakal ini langsung sehari habis. Enggak. Jangan. Tapi bisa loh sehari habis. Jangan. Sehari satu lah, satu biji. Enggak juga lah. Aduh. Terus aku beli juga. Nah ini aku beli ini juga nih, buah mandarin orange. Sebenarnya aku nggak begitu suka buah yang udah dalam bentuk kemasan kayak gini ya. Aku lebih memilih buah yang fresh gitu. Tapi sekali-kali nggak apa-apa lah ya. Ini kayak pas ngeliat ini tuh kayak menggiurkan gitu. Jadi terus gampang juga kan tinggal makan. Tinggal buka paketnya, tinggal buka cupnya, terus tinggal dimakan. Terus, oh ya aku beli spices juga. Aku nggak ngerti, aku belum pernah cobain ini. Ini dari Better Than Boylan. Ini aku beli 2. Yang satu ini yang buat sayuran, yang satu ini buat ayam. Nah, suamiku tuh suka banget makan ayam, jadi aku beliin bumbu yang khusus rasa ayam. Gitu. Terus udah gitu aku beli ini juga, shampo kuda. Dulu di Indonesia dibilangnya shampo kuda. Ini aku cocok, kemarin nyobain ini ternyata aku cocok gitu. Nah, terakhir tuh sempat ganti shampo tapi ternyata bikin rambut kering, jadi aku balik lagi ke sini. Jadi pengen nyoba-nyoba shampo gitu, teman-teman mana yang cocok gitu. Akhirnya balik lagi ke shampo kuda. Terus terakhir ini aku beli apa nih? White Cheddar from Great Value. Nah, ini kayak apa ya? Kayak Cheetos yang puff itu, tapi mereknya merek dari Great Value, rasanya White Cheddar Baked Cheese Puffs. Nah, udah teman-teman, jadi itu item terakhir dari haul aku kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube aku dan komen dan like dan share ke teman-teman kalian. Support aku terus buat
subscribe, like, comment, dan share, dan supaya ningkatin viewers juga, supaya aku bisa mencapai monetisasi dan bisa mengembalikan kontribusi yang kalian udah kasih ke aku ke kalian lewat beberapa giveaway yang aku udah pikirin dari jauh-jauh hari. Nah, udah gitu aja teman-teman. Jadi seperti biasa, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke sosial media dan teman-teman kalian. Dan selalu juga stay safe di luar sana teman-teman ya, karena kondisinya masih dalam masa-masa pandemi. Oke, segini aja dulu video dari aku teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, God bless you.